Kayak gini, saling sayang, bapak dimaskerin sama ibu. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa sesaat lagi JB, oke? Jumpa lagi guys dengan kita tentunya masih dengan kabar terbaru terupdate kesayangan kita semua yakni Lesti dan Bilar yang selalu menarik perhatian kita semua. Apalagi malam hari ini malam mingguan. Ya, malam minggu yang indah tentunya guys. Apalagi Bang Bi udah punya mobil sport baru. Tentu hal itu dalam rangka juga ya memenuhi impiannya dan membahagiakan sang doi. Siapa lagi kalau bukan Lesti Kejora guys. Warnanya juga seperti kesukaan dari Lesti yakni warna kuning. Wow, sungguh kita bahagia. Namun yang menarik dan menjadi cerita di malam hari ini ya karena mereka berdua melewatkan malam minggu ini bersama di rumah saja seperti sang calon mertua Lesti juga yang melewatkan malam minggu bersama mereka karena yang jelas putra mereka yakni Rizky Billar dalam keadaan kurang sehat yang mana dalam unggahan kakak Billar Nova Pratiwi malam minggunya di rumah Mas Kran ya sehat selalu buat my mom Rosmala Dewi dan my father Daniel Edi kalian malam mingguannya di mana guys. Itu kayak gini, saling sayang, bapak dimaskerin sama ibu. Iya Allah, ini bapak ini apa gak kecintaan sama ibu nih ya Allah, pasangan panutan. Rupanya papa Daniel dan ibu Rosmala Dewi gak mau kalah dengan calon menantu dan putra bungsunya si Rizky Billar berbulan madu. Ya bermalam minggu kamsutnya guys bersama-sama walau di rumah saja tetapi tetap mesra walaupun udah tua ya tetap saja mesra. Hal itu pun disampaikan oleh dari beberapa jam yang lalu yang selalu mendoakan kesayangan kita yakni Lesti dan Bilar selalu sehat-sehat saja. Dalam unggahannya dari sang manajer Bilar mengungkapkan GWS juga kesayangan aku dua-duanya harus sehat ya dengan menandai Rizky Billar dan Lesti. Wow, semoga mereka berdua di malam minggu ini kembali bisa pulih dan beraktivitas di esok hari terutama Rizky Billar yang beberapa hari lalu kesehatannya terganggu guys. Kita selalu mendoakan dan mensupport kesayangan kita dengan doa terbaik. Semoga mereka diberikan kesehatan sehingga bisa menjalankan rutinitas mereka bersama-sama. Apalagi ya Rizky Billar beberapa hari ini dinyatakan sakit, kurang fit. Tentu hal itu membuat kita semua pada cemas, membuat kita juga pada penasaran. Selalu mengikuti perkembangan terbaru kesayangan kita yakni Lesti dan Billar dan juga selalu mendoakan. Mereka berdua selalu diberikan kesehatan sehingga nantinya kita bisa menyaksikan kebersamaan, kemesraan, kekiutan, kekompakan, kegesrekan hubungan Lesti dan Billar. Ya, so pasti sebentar lagi akan menuju halal tentunya. Makanya jangan lupa bagi kalian yang inginkan kabar terbaru dari mereka berdua yakni Lesti dan Billar untuk tak ragu lagi stay tune di channel kita ini. Caranya cukup mudah dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan informasi terbaru terupdate tentang Lesti dan Billar. Ya dan jangan lupa juga mendoakan keduanya selalu diberikan kesehatan dan berkah
karir dan rezekinya. Oke, itu aja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.